Saudara Lun, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Abdul Hafifuddin SH/SIP/MH pada Selasa 3 Juli membuka kegiatan operasi teritorial atau Opster TNI tahun 2018 di wilayah Kodim 0111 Biren bertempat di lapangan bola kaki Blang Asan Pesangan Biren. Kedatangan Pangdam disambut tarian Ranup Lampuan dan marching band dari SMP 1 Biren dan dari Umuslim Pesangan Biren. Dalam pertemuan itu, Panglima mengatakan kegiatan operasi yang berlangsung selama 70 hari itu bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana, membantu masyarakat, serta meningkatkan kemanunggalan TNI dan masyarakat. Pokok persatuan dan kesatuan bangsa untuk menjaga stabilitas nasional dan peningkatan sejahtera masyarakat dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan. Usai kegiatan resmi, Panglima yang didampingi Danrem 011 Lilawangsa dan Dim 0111 Biren, Bupati Biren, Kadiskes Biren, dan undangan lainnya melihat posko kegiatan sunatan massal dan pengobatan gratis yang telah dipersiapkan pada tenda khusus. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.